guys, balik lagi ke Sabara Channel Gaming. Oke, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menjual baju atau membuat baju terus kalian jual di Roblox. Oke, teman, pertama-tama kita akan buka browser dulu. Oke, nanti kita bakal buka browser dulu. Di sini kalian tulis di search aja ya, search Roblox ya. Oke, nanti kalian pilih ini, bukan, kita cari yang ini ya, kita download save make us. Oke, namanya itu master ya. Oke. Setelah kita download, kita buka di sini dan kita bakal cari file tadi, master ini. Kita klik kanan, klik kanan. Di sini cara pengolahannya sangat sederhana sekali buat teman-teman. Nah, di sini kan, di sini kalian bisa memotong, bisa menghapus semua yang ada di situ. Jangan lupa, yang pertama-tama adalah kalian memahami ininya dulu, tulisannya dulu. R itu di samping sini, terus front di depan. Nah, jadi disimbolkan M, jadi ini sambungannya. Terus up di atas, bahu gambar itu, terus down itu di bawah, di bawah tengah, L, in itu di bawah kiri sini, dan back itu di belakang, okay. Jadi dia ngikut R sama L, F sama F, D sama D, up sama U, L sama L, back sama B. Oke. Okay. Yang pertama kalian lakukan adalah di sini aplikasinya bebas sebenarnya. Cuman saya menggunakan frame 3 dimensi. Oke. Okay. Yang pertama kita hapus dulu. Bisa kalian menggunakan penghapus ini untuk menghapus tulisan-tulisan kecil yang ada di ini. Soalnya nanti kalau dia diwarnai, tulisan itu bakal nampak. Sini, dan kalau kalian sudah hafal ini gampang, ini tinggal dihapus saja, bisa dipakai lagi karena kita sudah tahu urutannya. Oke, kita hapus ini untuk editing sederhana ya, buat contoh. Setelah kalau kalian mau buat yang lebih bagus, silakan, karena ini cuma sekedar contoh. Kalau kalian tidak mau menghapusnya juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Terus kita gunakan ini. Cari warnanya. Warnanya yang ini. Bisa kalian mau warna apa ini? Nah, dia akan berubah seperti ini. Sekarang caranya gimana? Kita bakal ambil foto. Oke. Kita klik stiker. Kita ambil bagian stiker. Oke. Kita ambil gambar yang ingin kita tempel ke situ. Misalnya apa? Oke. Misalnya gini ya, bukan saya kemarin. Oke. Kalau kalian mau pengen bikin baju yang lucu-lucu kayak gini, jangan harap keluar susu kalau yang dimasukin kopi. Oke lah, kita bisa bikin itu. Kita bikin sini ya. Sebenarnya kalian bisa membagi jadi 3 ya. Kita crop dulu ya seperti ini.
bagian dasar, bagian dasarnya. Kalau kalian mau lagi foto itu lagi, kalian tinggal klik ini lagi. Nah, seperti itu, kita taruh di belakang. Nanti kalau kalian mau bikin yang lain bisa, kalian tinggal download fotonya, kalian tempel seperti ini. Oke, sekarang kita bakal cari lagi apa ya, foto yang lainnya. Depannya sudah sih itu. Oh ya, di sini, sorry. Oke, kita bakal cari yang cepat dan simpel aja, biar kalian tahu di mana yang pas itu ya. Nah, seperti ini kalian bisa langsung menutup semuanya di sini. Oke, sudah. Iya, kita tutup di sininya ya. Oke, sudah. Sekarang kita tutup lagi sebelahnya. Karena untuk gambar itu bebas. Sama kayak t-shirt sih, kalau yang buat shirt ini, tapi harus ada seperti ini nih. Harus ada, oh ya. Oke, sekarang satu lagi, biar cepet aja sih sebenernya. Kalau kita bilang audit, cuma biar cepet ini. Wah, biar kita paham sebenernya tulisan gini ya. Ini contoh aja, sebenernya ada sih. Kalau buat anime, kalian bisa buat sendiri. Atau buat tahun 2019. Ini bajunya bakal acak-acak juga ya. Ini gambarnya, tapi keren sih. Saya pernah bikin satu. Karena bajunya lumayan keren kalau bikin. Kalian jangan sampai ini kelewatan, nanti kelihatannya kurang bagus. Itu terus ini masih ada dua ya, karena ini sebagai contoh aja. Aplikasinya bebas di sini, sementara menggunakan aplikasi ini. Oke, terus yang di bawah kita kulitin aja ya. Siap. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa memberi namanya misalnya apa ya? Gak usah terlalu besar. Oke. Misalnya apa ya? Oke, kita taruh ujung sana. Kita warna dulu merah kali. Oke, sudah. Itu sebagai contoh. Nanti kalian bisa taruh di mana aja, bebas. Oke, karena sudah, kita bakalan save dulu. Biasanya saya bikin nama itu pakai limited, tapi sekali. Oke, nah, sudah tersimpan. Sekarang waktunya jual, kita bakal masuk ke grup.
masuk grup. Sukses, kita masuk, kita cek dulu. Biasanya kalau loadingnya ini lambat, dia masuk ke sudut terdaftar, tapi nanti dia bisa loading. Kita back lagi. Auto clicker mau dimatiin. Oke. Ini sudah harganya sudah ada, setnya sudah terdaftar dan kita tunggu hasilnya. Itu berhasil, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, ini bagi yang menggunakan juga cukup. Nah, ini tangan kirinya ada lampu juga, karena kemarin itu juga tidak. Nah, ini contoh lainnya. Nah, kalian dan teman-teman kalian atau muka kalian gitu ya, mau kalau kalian mau pasang bisa. Ini coba juga kemarin nyoba buat gimana kalau warnanya biasa aja gitu, taunya bisa juga. Nah, ini polosnya kayak gini. R, F, front, back, up, L, D gitu. Sembarangan. Oke, itulah dulu tadi tutorial bagaimana cara membuat baju di baju Roblox gitu ya di komputer kalian. Terima kasih semuanya. Tapi yakin aja itu bajunya pasti ditampilin nanti di store karena jaringan aja ini. Ya, oke semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan mohon dukungannya. Oke, bye bye semuanya.